Ya pemirsa, pusat oleh-oleh khas Arab di kota Surakarta, Jawa Tengah banjir pemesanan baik dari jemaah maupun keluarga calon jemaah haji. Pesanan oleh-oleh haji ini nantinya akan diambil para jemaah haji setibanya dari Tanah Suci. Ini yang 18 ya? Ini yang 18, komplit. Dengan sigap, para penjual oleh-oleh haji di Pasar Kliwon, Surakarta memastikan pesanan para pembeli. Produk yang dijual berupa air zam-zam, sajadah, kudapan, tasbih, dan aneka oleh-oleh lainnya. Jumlah pemesanan bervariasi dari 100 hingga ribuan paket. Menurut mereka, selain harganya murah, produk yang dijual juga merupakan barang yang sama dengan yang ada di Tanah Suci. Dipesan biasanya apa aja, Bu? Ya itu semua. Misalnya sajadah. Apa itu? Makanan sekomplit ya kan. Kalau pesan rata-rata berapa jumlahnya, Bu? Ya, enggak tentu, Mas. Kalau ya paling minimal iso ya 100 bungkus, 200 bungkus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.